Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pemilih Jeddah. Teman-teman, hari ini gimana kabarnya? Mudah-mudahan diberikan kesehatan dan dimudahkan rezekinya. Aku mau masak apa, teman-teman? Ayo tebak. Aku di sini udah siapin cumi 1 kilo dan aku juga udah cuci, udah bersih ini, teman-teman ya. Aku kepingin cumi digoreng gitu sama nanti apa namanya daun singkong rebus, terus kita bikin sambal kayak gitu ya, teman-teman. Ini aku mau ngerebus dulu cuminya ya, nanti kita goreng kalau udah matang ya. Pertama kita taruh cuminya terlebih dahulu ya di panci. Aku nggak kasih air, teman-teman, soalnya ini cuminya nanti ke air juga. Kita nyalain langsung, dan aku juga mau naruh daun salam sama daun jeruk nanti, sama garam sedikit gitu ya. Aku mau gedein apinya sedikit, aku mau naruh garam sedikit aja. Ini ya teman-teman, aku mau naruh daun jeruk 2 lembar, kita sobek, dan daun salam 1 lembar, dan kita biarin. Sebelum kita petik daun singkongnya, aku mau masakin air panas terlebih dahulu ya. Aku mau naruh garam sedikit, dan aku juga naruh minyak sedikit. Aku kalau ngerebus daun singkong itu gitu, teman-teman, sedikit aja udah. Ini aku punya 1 ikat daun singkong. Anak aku itu kalau dimasak cumi itu nggak doyan, teman-teman, makanya aku malas gitu kalau masak-masak cumi itu, nanti aku sendirian yang makan. Tapi kalau digoreng, digodok dulu kayak gitu terus digoreng, dia senang gitu. Kita petik. Ini 3 ikat. Aku mau ngelanjutin dulu ya, habisin ini. Lihat teman-teman, cuminya aku nggak kasih air aja udah banyak gini, apalagi aku mau naruh air. Dan ini airnya udah mendidih, aku mau taruh daun singkongnya, udah aku cuci juga tadi ya. Nanti kita bikin sambal lenca, daun singkong rebus, goreng cumi, masya Allah, tabarakallah, nikmatnya ya Allah, alhamdulillah. Kita biarin matang. Ini cumi juga sebentar lagi matang, teman-teman. Cuminya udah matang, teman-teman, kita matiin api. Dan aku mau angkat nanti kita goreng. Dan ini juga kita lihat daun singkongnya sudah matang atau belum ya. Matang ini udah daun singkongnya. Aku nggak mau terlalu matang, teman-teman, daun singkongnya ya. Kita angkat daun singkongnya. Aku mau matiin api dulu. Kita angkat. Hijau kan, masya Allah, kalau dikasihin garam minyak kayak gitu hijau, teman-teman. Sebelum kita goreng cumi, teman-teman, kita goreng kerupuk terlebih dahulu. Soalnya udah lama aku nggak goreng kerupuk. Di sini ada kerupuk juga, dan ada juga rengginang ya, teman-teman. Ini semua dari Lombok, teman-teman, goreng cumi ya. Matang atau enggak minyaknya, belum, kita tunggu mas
Kita goreng kelupuk dulu teman-teman. Ini enak banget ini kelupuk ke saudara aku. Saudara aku yang bikin sendiri. Lanjutin goreng dulu ya. Lihat teman-teman, lagi goreng kerupuk, bubahnya halas, gasnya halas. Gasnya halas teman-teman. Ya Allah, tega banget. Ini harus nunggu anak aku pulang, nanti penunggu rumah yang masangin gas. Soalnya aku gak bisa teman-teman ya. Maaf teman-teman, nanti kita goreng cuminya ya. Udah datang anak aku dari sekolahan teman-teman, dan udah sekarang udah dipasangin juga tadi sama penunggu rumah. Kita lanjut lagi goreng kerupuk. Tanya anak aku lapar katanya, kasihan. Kita lanjut lagi ya. Alhamdulillah kita udah selesai goreng teman-teman. Ini ada perisang tahu, namanya perisang tahu ya. Itu kita goreng kerupuk. Dan ini kita lagi goreng cumi teman-teman. Ntar lagi kita bikin sambal ya, mantap. Udah selesai aku goreng cumi teman-teman. Coba lihat, jadi kayak segini ya. Dan kita bikin sambal teman-teman. Di sini aku pakai cabai 6 butir cabai rawit dan 1 ruas kencur, sedikit garam, sama gula, micin, terasi ya. Aku mau bikin sambal kencur, tapi dipakein tomat gitu ya teman-teman. Kita pakai tomat. Anak juga udah, bukan aku sih, anak aku yang bikin nasi tadi teman-teman. Soalnya aku lagi menggoreng cumi tadi. Kita taruh tomat ya. Anak aku lagi peritil-peritilin lencah teman-teman. Kita ulek dulu tomatnya. Aku pakai setengah dulu. Kalau kurang nanti kita tambah lagi. Dan juga ada terong bulat teman-teman di situ. Cuci hebat itu terongnya. Mana lencaknya tuh? Belum. Ayo. Jadi ini ada lencak. Udah teman-teman cukup apa namanya? Itunya apa namanya? Tomatnya nggak mau terlalu banyak nanti cocok. Ya Allah ya Mbak, kamu kenapa nggak dihabisin semua? Ya binti, kita ulek-ulek ya teman-teman lencaknya. Udah nah. Tuh. Tuh. Allah enaknya ini, Masya Allah, tabarakallah. Kenapa kamu tuh gak dibuang semua? Katanya enak, katanya batangnya. Ah. Teman-teman, kita ngambil daun singkongnya. Aduh, ini aja udah nikmat teman-teman, ini aja udah cukup. Anak aku mau makan duluan teman-teman, dan di sini juga ada terong udah dicuci tadi sama hebat. Kita potong-potong ya, kita taruh di sini juga. Gak perlu lebat kalau masak itu, cepat-cepat aja gini. Itu kan mantap.
Masya Allah, tabarakallah, udah matang teman-teman semuanya. Cumi goreng, sambal lenca, dan di sini juga ada lalapannya terong bulat, daun singkong rebus, dan di sini juga ada garupuk sama rengginang, sama itu apa namanya, perisang tahu kalau bahasa Lombok ya. Inilah masakan aku hari ini teman-teman. Masya Allah, tabarakallah, udah dulu sampai di sini teman-teman, soalnya aku mau mandi, mau sholat ya. Jangan lupa di subscribe dan di like dan di komen. Segini aja ya videonya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.